Hai, gue Yo Iqbal. Selamat datang di Drum and Drum. Yo guys, jadi video kali ini buat teman-teman yang baru banget mau belajar drum, silakan tonton video ini sampai habis. Kita praktekin bareng-bareng di rumah. Kali ini gue sudah duduk di sebuah drum set yang standar. Kalian harus tahu dulu nama-nama dari drum set tersebut. Jadi kita mulai dari bawah ini, yang paling gede. Ini namanya kick, teman-teman. Suaranya gini. Dan di sini ada tom. Terus di sini ada floor. Atau kalian bisa sebut dengan floor tom. Di sini ada snare. Terus kita beralih ke cymbal-cymbal. Cymbal-cymbal itu yang ini. Kita mulai dari yang sebelah kanan, ini ada stride cymbal. Terus ini ada crash cymbal. Dan yang ini ada hi-hat. Dan yang pastinya ada stick drum. Kayaknya untuk memulai main drum itu wajib punya stick drum dulu daripada drumnya. Oke? Dan gue saranin juga, buat kalian yang gak punya drum jangan putus asa. Kalau gue dulu awal-awal belajar drum memang gak punya drum. Jadi gue belajarnya tuh di spring bed gue. Gue jadiin aja tuh bantal, guling. Jadi kayak berimajinasi jadi set drum gitu. Atau kalian bisa menggantikannya juga dengan drum pad. Kalian bisa dapatkan di toko-toko musik. Tanya aja, drum pad pasti ada. Dan inilah dia basic dasar rhythm bermain drum. Basic yang pertama, kita coba dari tempo yang segini. Ini tempo pelan, ya. Kita mulai dari hi-hatnya dulu. 1 and 2 and 4 and 1 and 2 and 4 and 1 and 2 and 4 and. Oke. Setelah hi-hatnya, kita masuk ke snare-nya. Jadi snare ada di ketukan 2 dan 4. Kita coba lagi ya. Dan sekarang kita masuk ke bass drum. Bass drum ini ada di ketukan 1 dan 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat, bass drum 1 dan 3. Snare 2 dan 4. Ini 1 and 2 and 3 and 4 and. Oke, okay? 1 and 2 and 3 and 4 and. 1 and 2 and 3 and 4 and. Oke, kita coba sekarang dengan tempo yang medium. Siap. Saran gue, kalau belajar jangan terlalu buru-buru.
Yang penting kalian udah nyaman dengan yang pelan tadi, sekarang kita coba dengan tempo yang cepat. Praktekin terus menerus setiap hari, jangan putus asa, kalian pasti bisa. Gampang banget kok sebenarnya main drum itu, asal kita coba terus, jangan malas latihan. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang drummer. Salam drum and drum.